Ini adalah chambered Nautilus atau Nautilus berbilik. Mereka adalah fosil hidup. Hal ini dikarenakan mereka hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Mereka memiliki cangkang spiral khas yang terbagi menjadi beberapa ruangan, yang digunakan Nautilus untuk mengatur daya apung dan mengontrol kedalamannya di dalam air. Nautilus berbilik adalah predator nokturnal, memakan krustasea kecil dan ikan yang ditangkap menggunakan tentakelnya. Meskipun begitu, mereka menghadapi ancaman penangkapan yang berlebihan dan perusakan habitat, sehingga menyoroti perlunya upaya konservasi untuk melindungi spesies ikonik ini.